bumbunya banyak. Tuh. Biar yang nonton kejam. Nih. Siram dengan sambelnya. Favoritnya Omay telur, masukkan sini. Ada paha ayam. Masukkan sini. Kita mulai ya. Dari Sabang sampai Merauke, keluarkan dulu passwordnya. Kita keluarkan dulu passwordnya. Keluarkan dulu passwordnya. Passwordnya awor-awor. 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 Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo sahabat Omay, welcome to Farida Nurhan YouTube. For your information, ini jam 7 malam. Aku mau makan besar di sini, biar bisa makan besar di sini. Tadi kalau nggak salah perutnya Omay cuma keisi salmon 3 iris. Loh kok bisa Omay? Bisa, karena perutnya dan lambungnya sudah terlatih. Sini ikut Omay. By the way, buat sahabat Omay semuanya yang suka mondar-mandir mampang, bolak-balik mampang, kalian pasti tahu dengan kuliner malam yang satu ini. Ketupatnya gelandotan di mana-mana itu. Kalau nggak percaya, sini, sini, deket-deket sini. Kak, saya kesini bentar ya. Oh itu, syuting dari bawah. Gelandotan dari mana-mana ketupatnya. Kalian percaya nggak percaya? Katanya di sini tuh setiap malam bisa ngabisin 500 sampai dengan 750 ketupat nggih. Ya Allah, la ilaha illallah. Itu bisa kalian hitung sendiri berapa kilogram beras dihabiskan oleh warung ini setiap hari. Oke ya sahabat teman, aku jangan ngoceh banyak-banyak res karena depanku ini lagi macet dan sebentar lagi pembelinya banyak. Sahabat Omay, are you ready? Omay persembahkan kuliner malam with Farida Nurhan. Omay suka dengan pemandangannya. Ngelihat ketupat digantung-gantung gini jadi langsung pingin order ya, Rek. Ini namanya ketupat kikil mandala mampang. Bukanya dari jam 5.30 sampai dengan jam 4 pagi setiap hari buka. Omay kasih info ya, alasan kenapa ketupat kikil mandala ini rame terus. Pertama, pelayanannya cuepet banget. Lauknya nggak ngebosenin gitu loh, geng. Banyak, mulai dari telur, tahu, sate, ayam, daging sampai dengan kikil yang gede-gede. Harganya mulai dari 12 ribuan sampai yang paket komplit alias spesial 50 ribu rupiah. Makannya mau di meja kursi monggo silakan, makan di mobil-mobil juga lebih gigit lagi. Penjualnya ganteng, Omay suka kalau ganteng-ganteng gini. Mas, iya, saya datang lagi. Oh iya. Jangan bosan ya. Iya mbak. Aduh senangnya dipanggil mbak ya, akhirnya dipanggil Omay. Omay itu artinya nenek. Seneng nggak aku datang ke sini lagi? Seneng banget. Iya, ini bukan yang pertama kali. Lebaran segala macam, Omay datang ke sini. Saya mau pesen yang paket komplit. Oke. Okay, okay. Ini sampai jam 4 pagi beneran ya? Iya, sampai jam 4 pagi. Oh gitu. Iya, sampai jam 4 pagi. Tapi kalau jam panggil Omay, aku yang tua lagi Omay. Tapi pernah nggak sih kejadian jam 2, jam 1 sudah tutup gitu? Oh sering sih mbak. Oh, gitu. Kalau lagi rame, biasanya nggak sampai jam 4, jam 2, jam 1 udah habis. Aku tahu itu kapan. Sabtu dan Minggu. Biasanya orang keluar dugem, keluar dari pesta, makan-makannya di sini ya, mantap ya, sekali. Saya mau pesan yang paket komplit. Oke. 50 ribu ya? Iya betul mbak. Ya, aduh, makasih ya kak ya. Iya. Ya makasih. Ini warung pun warung biasa, Instagramable ya. Jadi foto-foto gitu lah. Gini-gini ya. Nah. Tahu-tahu buat jatuh ya Pak ya, Rek. Ya apa, bagus ya. Ini bisa ditumpangin. Ini bisa ditumpangin, jalan. Attention ya, geng. Attention. Omay mulai dari meso-meso. Cuman enggak masuk kamera, minta tolong ya sepeda motor kalau lagi hadir jangan tati-tati terus yang sabar jadi manusia. Rek, namanya juga Jakarta ini macica mutar kan. Ya Allah, kalau orang jantungan di tati-tati ya bahaya. Kak, saya minta telurnya dua boleh? Ini lo paket komplit 50.000. Telurnya lagi satu. Saya suka telur soalnya. Kakak pengin tahu enggak sejarah? Saking sukanya aku makan telur, aku pernah apa jenepan bisulan. Nggih-nggih, makasih ya Kak ya. Tuh, makan kita sekarang. Tepuk tangan dulu yang meriah buat ketupat kikil mandala. Dan langsung kita keluarkan passwordnya awur-awur. Angkat ini sekarang. Ayo. Nah. Ini Omay pakai piringnya dua bukan kemayu ya, karena masih panas banget. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung labu siamnya. Lontongnya lagi.
Luwe aku rek. Hmm. Ya Allah, alhamdulillah teman-teman. Makannya pakai semua ornamen yang ada di piringku. Mulai bawang goreng, labu siam, lontong dan kuahnya. Di saat aku mau ngemplok gini, kan mataku ke Irfan ya. Tak lihat Irfan bibirnya gini-gini. Tuh, emang enak jadi videografer. Nih geng, ini geng. Tuh. Sampai di sini Omay mau ceramah ya. Ini ketupatnya itu mengingatkan Omay ke lebaran. Jadi hawa-hawa pulang kampung itu benar-benar Omay rasakan karena kuahnya syahdu banget, leko banget. Habis itu ini ketupatnya nagihin gitu loh. Padat, merayap, enggak encer, enggak cair, enak dimakan. Berasnya tuh kayak beras-beras yang bagus sekali gitu loh, geng. Dan ketupatnya bersih yo. Daun-daun kelapanya itu kayak enggak merusak dari ketupatnya nih, Lepan. Ngerti enggak kan Ibu ngomong apa, Pan? Daun kelapa. Daun kelapa apa? Daun apa? Kelapa yo. Iya. Iya, bungkus ya. Janur. Ya, janur dan kelapa. Anakku kadang-kadang ya bikin Omay bingung. Tapi ini kuahnya. Kayak menggunakan santan segar, kayak bukan menggunakan santan instan. Ada kayak sedikit sensasi-sensasi kari gitu di kuahnya Omay ini ya. Sensasi bawang gorengnya sebelum habis. Biar yang nonton kejam. Nih. Siram dengan sambalnya. Favoritnya Omay telur masukkan sini. Udah paha ayam. Masukkan sini. I am open for business. I can be your gun, baby, you will be the trigger. Let's put up a show that we'll never forget. And yeah, baby, there's no shame. We'll take it as far as we want to, so listen. Stop at any place that is better than prison. Put it all on me, I don't need the booze. This is every part of me and everything I do. Tapi beneran loh, geng. Makan jam 7 malam aja di sini sudah kayak enak banget. Apalagi kalau kalian pulang kerja jam 2 pagi kayak kecapean, terus disuguhkan dengan lauk-lauk yang kayak gini, rasanya kayak enak ya, ya. Kayak merasa manusia paling kaya di muka bumi. Perutnya Omay aja tadi kayak jingkrak-jingkrak lihat lauk ini. Ini tahunya ya. Nah. Sekarang saatnya Omay ceramah. Basically ini Omay tahu, semua bumbunya itu menggunakan bumbu rendang. Tapi bukan rendang-rendang yang coklat banget. Masih ada sensasi-sensasi manis, tidak membosankan mungkin karena banyak ya di sini ya, variannya ya ini. Kita makan buat kalian rendangnya. Lagi-lagi. Gak bumbu banget, tapi kok main gak komplain ya, Van ya? Lapar kali ya, Omay ya. Lagi ya. Enak ini. Bumbunya banyak. Tuh. Niat bumbunya. Ada apa ya? Sama bumbunya. Wow. Enak. Dapat sambal enak. Ini ada bahasanya kalau Bunda Korla. Wandit banget. Siap kau. Tinggal satu, ya Allah. Ntar, Rek. Makannya sambil sila kayak gini. Gak apa-apa, gak ada yang ngaruh-ngaruh. Kalau sudah habis, ngobrol, ngalor ngitul, ngomongin Omay ya. Cerewet hari ini, Ibu. Ibu lagi bad mood, kurang ajar, Ibu. Santet aja, Ibu. Nah, kayak gitu. Hari ini Bu cerewet enggak? Enggak, alhamdulillah rabbil alamin. Besok ya. Nih geng, habis geng.
Habis. Favoritnya Omay, telur, ayam, sama ini, satenya. Pasti Omay makan kalau aku kesini. Ini kerupuknya bener-bener dikasih di atas meja kalian. Kalau nggak habis, bawa plastik, bawa pulang ya. Halal. Wah. Ya Allah. Kalah. Lontongku ludes, Omay sudah kenyang. Sudah dulu buat videonya. Habis ini gilirannya timnya Badan Nurhan untuk makan. Recommended 100% by Omay. Ketupat kikil mandala. Stay happy, stay healthy, stay positive. Tonton terus keseruan Omay ngemplok-ngemplok di video selanjutnya setiap hari Senin, Rabu, Jumat jam 7 malam hanya di channel Kesan Kepo sama Farida Nurhan. Wah, habisin lontongku. Cepet banget sih, Gen. Kayak yang lain makan pelan-pelan loh, aku makannya itu banget ya. Pesan lagi, Omay. Hah? Pesan lagi. Ya, oke.